Halo guys, balik lagi bareng saya Dimas dari Gamebot Channel. Kali ini saya mau mereview Nakamichi Haki X10. Produk ini saya beli di Lazada ya, karena ada Lazada 77 Mid Year Sale. Dari tanggal 1 sampai 7 Juli, bikin poll tengah tahun serba 7.000, bonus dadakan hingga 770.000, gratis ongkir se-Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Cek linknya di deskripsi. Langsung aja kita lihat barangnya. Kemasannya itu seperti ini ya, kita bisa lihat langsung earphone-nya. Dan spesifikasi dari earphone ini, dia tuh memakai 9mm dynamic driver, frekuensi respon di 20-20.000 Hz, impedance-nya 20 ohm, sensitivity-nya di 94 dB, panjang kabel di 1,2 meter, berat di 15 gram. Dalam paket pembelian, kalian mendapatkan satu earphone Nakamichi Haki X10, eartips, dan clip. Sekarang kita lihat earphone-nya ya. Bentuk housing dari Nakamichi X10 ini tuh seperti ini. Housingnya bentuknya kecil dan memiliki bentuk yang ergonomis, jadi nyaman saat dipakai. Kabel yang dipakai cukup tipis, tapi masih dikasih detail-detail kecil di kabelnya. Kalian bisa lihat, kabelnya itu seperti ditwist gitu ya. Sayangnya, kabel earphone ini tuh belum ada earhook-nya. Pada earphone ini, kita masih dikasih controller, di mana controllernya terdapat tombol multifungsi, mic dan slide untuk mengatur volume. Terakhir, jacknya menggunakan 3,5 mm, bentuknya lurus tapi sudah gold plated. Masuk ke bagian suara, suara dari Nakamichi Haki X10 ini tuh punya karakter yang balance. Bassnya lumayan dengan buntut yang pendek, earphone ini tuh bukan tipe yang jedak-jeduk ya. Sedangkan untuk vokal, vokal terdengar detail, terutama vokal wanita. Suaranya tuh intim dan jernih, tapi posisinya sedikit di belakang bass dan treble-nya. Sedangkan untuk treble-nya sendiri, terdengar cukup ngecering. Menurut saya sih, earphone ini enak untuk dengerin lagu cover ya, karena vokalnya enak dan treble-nya itu masih ada. Sekarang kita coba mic-nya, dan ini adalah contoh suaranya. Halo guys, balik lagi di Gamebot Channel. Sekarang kita sedang melakukan pengetesan mic dari Nakamichi Haki X10. Tes 1, 2, 3, 4. Ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh mic Nakamichi Haki X10. Gimana suaranya? Bagus nggak? Kesimpulannya, kalau kalian suka mencari earphone yang enak untuk lagu-lagu cover dan lagu yang fokus ke vokal, Nakamichi ini cocok untuk kalian. Tapi bukan berarti bassnya jelek ya. Bassnya ada kok. Dan untuk lagu EDM, saya rasa masih cukup. Tapi bukan untuk kalian yang para bass head. Segitu aja pembahasan Nakamichi Haki X10. Link pembelian seperti biasa di deskripsi. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, dan komen. Saya Dimas undur diri. See you and bye-bye.